Assalamualaikum. So, kita bertemu dengan sesi yang berikutnya untuk menerangkan tentang buku Pilar-Pilar Kebangkitan Umat. Buku ini adalah tulisan Dr. Abdul Hamid Al-Ghazali. Dia menerangkan tentang intisari buku Majatul Rasail. Apa yang ada dalam ini ialah menerangkan apakah yang cuba dibawa oleh Hasan Banna secara objektif. Dia telah memetik seketul-seketul-seketul kata-kata Hasan Banna. Ana pernah baca buku ni dalam bahasa Melayu. Tolong cari, tolong cari. Mana eh? Okey. Okay. Tapi anda dapati buku ni sedikit kering kan? Mungkin tak dapat menghayati anda baca separuh. Adik ikhwah Izzuddin kata buku ni sangat best. Tapi anda tak dapat rasa best buku ni. Sehinggalah anda dicadangkan oleh seorang akhlak lain untuk membaca keseluruhan Majmu' Rasail. Kita baca buku ni. Satu, dua, tiga. Dan tak akan faham apakah yang cuba sampaikan biasa Banna tu sangat syumur. Isi yang syumur yang bincangkan atau akan nampak keseluruhan usul 20 dalam kesemua ni. Dan apakah fahamu yang ingin bawa dan apakah gerakan yang cuba digerakkan dan kemudian macam ni. Dan tu akan nampak betul sesungguhnya. Kalau kita letak jadi yang sangat jelas dan kita mampu melakukannya. Antum mampu melakukannya. Sikit. Assalamualaikum.